What's up guys, welcome back to Juicy Jusu. Johannes here. Ini hari gue di daerah Gading Serpong. Dan ini gue menemukan kombinasi yang sangat unik. Kenapa? Ini dua hal yang biasa berbeda di porsi yang berbeda. Ini kali kita digabung. Without further ado, let's go. Yo A, A satu deh A. Ada apa aja, A? Ada ati yang pelang, asin, ikan asin, pete, ikan asin plus pete, ayam campur sosis. Ayam campur sosis, saya spesialnya aja deh. Iya, tapi kalau spesial apa? Plus telur ceplok. Plus telur ceplok, satu ya. Finally. Sudah dateng. Jadi ini ada goreng kremesnya. Would you look at that? Kremesnya. Gak nahan. Alright. Jadi ini udah dapet aja tadi yang nasi goreng spesial tuh. Tadi dapet telur ceploknya. Ini dapet juga acar. Sama ini ada kerupuk udang. Kerupuk udangnya nih. Gede gak tuh? So, let's test it out. Ngebul cuy. Teksturnya sih enak, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek, dia tuh kering, nasinya pra. Ketika pra ini, dia dicampur sama yang wangi sosis, wangi ayamnya juga, terus ada telurnya juga ini nih, wanginya tuh ngenceng. Tapi ditambah sama kremes ini, you will get something funky inside your throat. Jadi mulut lu tuh jadi kayak pra, pranya nasi sama pranya kremesannya tuh jadi dicampur. Nasi goreng pun ya, nge-cover. Ya, merata masaknya. Dan kalau bisa lihat lagi, kalau lebih jelas ya nggak tahu ya. Ini nasi goreng itu kadang kan kalau orang yang cuma ngasal kasih kecap manis atau apa tuh nasi gorengnya cuma basah lah. Ini benar-benar kering. Tekstur pernasinya aja juga ada kayak tekstur gorengnya yang masih merata itu. Emang kadang tuh nasi goreng kalau beda orang beda rasa sih. Ini A-nya benar-benar. Coba sekarang gua coba acarnya deh. Buset. Sama acarnya itu jadi pas gitu, nggak terlalu enak, refreshing. Dan sekarang gue mau coba sama telur ceploknya juga. Ini benar-benar telurnya itu benar-benar perfect sih. Ya segala tekstur, secara teksturnya sih ya kalau mau perfect banget yang kayak di TV yang enggak. Tapi dia tuh crispnya tuh di samping-sampingnya pas. Telurnya juga well done-nya tuh nggak terlalu kering banget loh. Ini benar-benar midnight scene gila. Malam-malam makan begini nih emang benar-benar dosa. Nah, gimana enak tuh. Sekarang gue mau sama kerupuknya. Ya kerupuknya kerupuk ya. Biasa lu kalau ketemu kerupuk kayak gini nih. Jarang lu ketemu di nasi goreng kayak gini. Ini benar-benar the first time gue ngerasain dua kombinasi yang unik ini. Benar-benar. Push up. Every spoonful of this dish bisa membuat gue kayak senyum. Jadi ketika lu ngerasain ini nih, ya itu rasanya kayak ini kali gue bisa bilang sih perfect combination. Kenapa? Dia tuh gak terlalu manis, gak terlalu asin, nyatu. Tapi kalau lu disuruh nanya gue, dia itu lebih arah manis atau ke asin. Balance. Gue gak bisa bilang dia, karena benar-benar balance. Gue pas sekali gue makan ya. Manisnya dapat, asinnya juga gurihnya dapat. Plus ditambah sama si kremesnya. Kalau gue makan kremesnya sendiri juga nih. Itu kayak cuma nambahin tekstur. Tapi nambahin teksturnya ke nasi gorengnya tuh kayak penambah yang unik, tapi really good. Gue kebayang sih, kalau emang kremesnya ada rasanya, dia tuh bakal bantingin yang lain. Karena wangi kremes kan biasanya ada yang serundeng. Ini benar-benar kremes kayak gini. Nggak ngalahin nasi goreng, emang main star-nya itu nasi goreng. Ini porsinya lumayan besar loh. Dan termasuk sih, selama gue makan, dagingnya tuh, daging ayamnya, sosisnya, dapat telurnya juga dapat. Portionnya benar-benar really decent. Tapi
ini kerupuknya ya. Biasanya tuh kerupuk kan heavy rasanya. Ini benar-benar really light. Jadi nggak kayak kayak enak banget kayak tebel gitu. Ini kayak cepet tebel sih tebel, cuman kayak dia light gitu. Episode benar-benar tidak dengan nasi goreng kremesnya mantap sekali. Alright, so kita udah akhir di episodenya kali sekali mantap banget. Alright, so we're gonna make for the next episode. Seperti biasanya kita bilang, kita bakal ada setiap Rabu dan Minggu akan posting lagi video-videonya mencari the hidden jewels. So, stay juicy, stay amazing. Bye-bye.